Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk terkait tinggi gelombang di perairan Laut Selatan Jawa yang bisa mencapai 5 meter. BMKG pada stasiun meteorologi kelas 3 Banyuwangi memberikan peringatan dini kewaspadaan terhadap terjadinya cuaca buruk berupa gelombang tinggi. Gelombang setinggi 3 hingga 5 meter berpotensi akan terjadi di laut perairan selatan Jawa Timur dalam 4 hari ke depan. Menurut BMKG, penyebabnya karena masih adanya tekanan rendah di wilayah utara, sehingga menambah kecepatan angin hingga menyebabkan ketinggian gelombang laut. Untuk 4 hari ke depan, tanggal 2 sampai 5 September, itu ada peningkatan tinggi gelombang di perairan selatan Banyuwangi khususnya. Tinggi gelombang sendiri signifikan sampai 3 sampai 5 meter tingginya. Itu diharapkan kepada pelaku aktivitas di perairan selatan, baik nelayan atau wisatawan, untuk mewaspadai terhadap potensi yang membahayakan.